وعلى آله وصحبه أجمعين. قل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره وقدره العظيم. أضف الإمام seluruh kuasa surah Al-Taqwa khususnya tentuan muslimin dan muslimat yang berbicara muslim. Alhamdulillah pada kali ini Allah S.A.W. Sayyidina Muhammad bersama-sama kita bersyukur kepada Allah S.W.T. Sayyidina Muhammad yang telah mengizinkan kita untuk bertemu lagi pada pagi ini. Dan pertemuan kita bersama Syaikh Muhammad pada kali ini dalam pertemuan yang sudah pastinya kita semua mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena majlis yang kita duduk pada saat ini adalah majlis yang jadi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekalian, majlis yang diturunkan dengan sakinah, yang dinaungi dengan rahmat, yang dipenuhi dengan malaikat. Barangkali insyaallah Muhammad kita semua hanya dapat melihat majlis yang seperti ini dihadiri oleh Allah macam itu. Dari majlis macam ini salam salam Muhammad, ialah majlis yang diduki ataupun dicari oleh makhluk yang selain kita. Di antara yang pastinya salam salam Muhammad, majlis yang sering berkumpul salam salam Muhammad, majlis yang dipenuhi oleh para malaikat. Barangkali ruang-ruang kosong yang ada, dan sepastinya ruang-ruang kosong yang ada sepastinya dipenuhi oleh makhluk-makhluk Allah yang bernama malaikat. Barangkali kita berasa sebenarnya tempat kosong itu ialah di celah-celah ataupun tempat-tempat yang kita semua tak ada. Bukan itulah yang kita faham tempat-tempat kosong yang diduduki oleh para malaikat. Tergambarkah kita bahawasanya di atas daripada kepala kita itu adalah makhluk Allah yang bernama malaikat? Di atas kita-kita semua yang penuh dengan para malaikat, sebab itu kosong. Dan malaikat itu berkemului salah semua tempat-tempat kosong itu, sehingga ia seperti kalau Tuhan buka hijab salah semua kedudukan majlis kita pada pagi ini seperti tiang cahaya sampai ke arusnya. Maka di mana saja salah semua yang ada malis yang serupa ini, maka kalau Tuhan buka hijab, kita akan melihat penuh tiang-tiang cahaya, penuh tiang-tiang cahaya di pada bumi sehingga itulah kemuliaan majlis yang dalamnya disebut tentang besaran Allah dan disebut tentang kemuliaan
ketinggian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan Nabi Allah sekalian, sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana kita duduk dalam hadis yang macam ini, maka apa yang dipesan oleh para ahli ulama sallallahu alaihi wasallam ialah kita beradab dan bertaat di majlis yang sebenar. Ataupun terlepas kita katakan Rasulullah SAW Muhammad, kalau kita beradab ataupun duduk di majlis dengan golongan ulama ataupun para ahli ulama, maka beradab kerana Rasulullah SAW Muhammad majlis yang segitu, yang segitu rupa ialah majlis Allah ataupun majlis Rasulullah. Itulah disebutkan oleh Al-Imam Al-Sya'wani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Lata'iful Bina. Barangkali Rasulullah SAW Muhammad kita faham majlis para ulama itu ialah majlis yang macam ini. Maknanya majlis yang ada satu orang guru, satu ulama sedang cakap dan dilengkong, dihalakahkan, dikelilingi dengan halakah ilmu sama ada dia menyampaikan tasbirah, menyampaikan kuliah ataupun apa-apa saja yang diminta oleh dia. Sebenarnya bukan itu semata-mata yang dikatakan majlis berbasis dengan saudara ulama. Berbasis dengan saudara ulama, saudara Sinar Muhammad, hatta kita berdua-duaan dengan dia, hatta kita berdua-duaan dengan dia, itulah yang dikatakan berbasis dengan satu orang ulama. Bila kita duduk dengan dia, sama ada duduk ramai macam ni, saudara Sinar Muhammad, ataupun kita duduk berdua-duaan dengan dia, kita tanya pandangannya, dengar pengajaran, kita mesti beradab di Malaysia. Sebab Rasulullah SAW Muhammad balis macam itu rupa, kata para ulama, sama ada balis itu dalam balis Allah atau balis itu dalam balis Rasulullah. Sebabnya Rasulullah SAW Muhammad kemuliaan balis itu ialah kerana setiap ulama itu mereka akan diiringi dengan malaikat yang namanya Jibril alaihissalam. Maka dia ada orang tanya Rasulullah SAW, apa tugas Jibril selepas wafat Nabi kita SAW? Lepas Nabi wafat, Jibril kira-kira ni tak kerja lah, pencet lah. Sebab Nabi dah wafat, malaikat Jibril alaihissalam ada dua kerja lepas Nabi kita wafat. Yang pertama menurunkan barang, hari itu Hadrobu, hari itu yang pernah KL sampai ke mana-mana, itu kerja Jibril alaihissalam. Tsunami yang melanda dan melanda Aceh, itu kerja Jibril alaihissalam. Maka begitu juga Rasulullah SAW, semua jadi bencana yang berlaku seluruh alam dan dunia, sama ada angin ribut, tautan, tsunami, semua adalah kerja Jibril alaihissalam, menurunkan bencana, menurunkan bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu kerja malaikat Jibril alaihissalam. Kerja menurunkan bala alaihissalam apa? Ya, kerja yang sangat hebat. Kerja turunkan bala ni kerja yang sangat hebat. Pasal apa hebat? Sebab dia kembang dengan makna kerja malaikat. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kerja turunkan bala ni kerja hebat. Sebab dia kembang dengan makna kerja malaikat. Malaikat ni la ya'sunallaha ma amaruhum,
tak reti menerhaka apa yang Tuhan perintah mereka. Wayaf'alu nama yukmarun, dan mereka hanya reti untuk tunai apa yang Tuhan perintah dan mereka. Begitulah dekatnya malaikat Jibril AS dengan Allah Subhanahu SWT. Maknanya salah sinar Muhammad, jadi kita faham tugas pegawai keselamatan, pengawal keselamatan, polis, tentera, polis dan tentera salah sinar. Kalau kerja polis, kalau kerja tentera, tentera salah sinar Muhammad, dia hanya nanti ikut perintah bos. Dia tak henti nak canggah perintah bos tadi. Dan kerja tu kerja yang sangat hebat, sebab dia kembak dengan bos, dia kembak kapak dengan perintah. Dan mereka sangat takut kalau terpisah di antara mereka dan Allah. Terpisah mereka dengan Allah yang kepada asal, iaitu tak dapat buat Tuhan sungguh salah sinar Muhammad ataupun melakukan suatu yang tak diperintah oleh Allah. Itulah dekat antara mereka dan Allah. Manusia dia tak rapat dengan itu. Hak Tuhan semua tak semesti dia buat. Hak Tuhan larang tak semesti dia buat. Mereka dikembang dengan sifat ciri-ciri dia tak berpisah dengan dua Allah. La ya'suna Allah ma amara, tidak menderhakai Allah apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah. Dua perkara itu ialah seperti nafas kita. Nafas kita Tuhan tak berlekat kepada kita. Turun, naik. Turun, naik. Mereka tak boleh hidup tanpa buat yang Tuhan suruh, tinggal yang Tuhan tegah. Yang Tuhan suruh, yang Tuhan tegah, ialah umpama nyawa pada kita. Dan Tuhan, mereka tak boleh hidup tanpa ikut Allah. Mereka tak boleh hidup tanpa Tuhan tegah. Itulah yang dikatakan mereka. Pada kerja Jibril masalah saya kembang dua sifat Allah. Sifat Allah masalah saya Muhammad yang disampaikan oleh Allah kepada kita ada 99 nama. Itulah kekayaan dan keabadian. 99 nama Allah itu ada kategori yang jamak, Allah ada kategori yang ialah jalan. Jalan keindahan, jalan kebengisan, jalan yang keempat. 99 nama Allah itu ada terbagi dua kategori. Ada yang sifatnya jalan keindahan, ada yang jalan kebengisan, keangkuhan, kebesaran. Salah satu bagi contoh di antara nama Allah ialah Rahim, di antara nama Allah ialah Rahman, di antara nama Allah ialah Wadud, di antara nama Allah ialah Ghafur. Tuan-tuan, ini keindahan. Bila kita sebut sifat Rahim Allah, yaitu Tuhan yang Maha Pemurah. Di antara nama Allah
ialah Rahim. Yang nama Allah ialah Rahman. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Pemurah penyayang itu sifat keilahan. Di antara nama Allah ialah Hannan. Hannan ni betul-betul kita faham Hannan. Hannan ni Tuhan tajallikan sifatnya itu pada seorang ibu. Tuhan zahirkan sifat Hannan dia itu pada seorang ibu. Kedua, Rasulullah, Allah yang paling paham tentang sifat Hannan Allah itu ialah para ibu. Pun macam tu, kita yang bukan para ibu pun sangat faham macam mana sifat dikatakan sifat Hannan Allah. Pasal apa? Kita semua ada ibu. Macam mana perasaan seorang ibu dan anak? Satu masa Allah sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat satu deretan orang-orang tawanan. Orang dalam perang dan bertumpuk bawa ke medan pertempuran anak dan isteri. Pasal apa? Motivasi di medan pertempuran. Bawa anak bini untuk tengok si suami, si ayah berhak. Mereka ni salah dengan Muhammad. Jadi semangat berjumpa mereka tu sebab tengok anak mereka, tengok isteri. Isteri yang dukung anak aku tengok isteri, tengok anak. Tengok, takkan aku nak mati kot. Aku takkan aku nak mati kot. Siapa nak belah aku? Tu sama Omar lah. Bini pula subhanallah bagi motivasi pula, semangat pula abang. Terus berjumpa abang. Abang, jangan lupakan dia lah. Abang kena hidup abang. Tuan Nabi, anak-anak hati cakap, ayah, terus ke perjuangan ayah. Ayah tak boleh mati dekat ayah. Siapa nak belakang ni ayah? Terus nak warna. Risikonya kalah. Bila kalah, semua menang. Bila kalah, semua menang. Betul. Itulah yang berlaku dalam peranan antara Nabi dengan musuh-musuh Islam yaitu musyrikin Quraisy pada masa itu. Bila balik rombongan itu berderet-deret, seolah-olah Islam ada kita mana kalah hari itu peluk dengan semangat. Bila kalah berjalan dengan penuh keinginan. Pasal kalah lemah sebab tak tahu nasib macam mana kami dalam musuh. Rasa mati lah. Akhirnya tentu subhanallah persoalan sinar Muhammad dalam ramai-ramai itu hak amuk yang dukung anak, dukung anak. Lepas tu anak ada cinta jalan derek-derek bersama amuk dia kena tawar. Ayah bantulah. Kalau ayah itu, ayah tu dirantai dengan rantai-rantai dan belum. Dan diawasi tertentu Islam. Satu duduk jalan tu subhanallah salam salam Allah. Nabi tengok satu orang perempuan yang tak tertua Allah salam salam Allah. Macam orang kira tak tertua Allah. Kesana kemana, kesana kemana, kesana sini, celau. Nabi kata siapa perempuan tu? Kata para sahabat, ya Rasulullah, anak dia hilang. Ramai anak dia hilang. Tuan-tuan, kita boleh
saya ada pengalaman, mungkin sebagian dari tempat ada pengalaman anak hilang di sekolah. Nah, antara panuah dumul menyum semua orang dari tahu tak ada kawai dia tunggu-tunggu ada aktif mana, kat mana, berani tak tahu tunggu dia hilang lah. Penuh sekali itu subhanallah tunggu 8 orang salah semua ingat habis lah di atas dia tahu mana kat kau Allah tinggal patah balik ke dalam muncul Allah, alhamdulillah soalan Zainal Muhammad Tuhan nak tolong ada hamba Allah bikin dia nak kita pita tempat tak kesya bukan nak jual nak nak tu bayar terbaik tuan-tuan macam mana perasaan kita hilang tuan-tuan subhanallah soalan Zainal itulah perasaan seorang kita selalu betul tak tentu apa sih ini masalah siapa mama. Nabi kata kesian. Nabi itu sifatnya. Nabi kita berakhlak dan sifat seperti sifat. Tuan, masalah siapa? Tengok-tengok, semua tadi dia jumpa anak dia. Anak hilang tu jumpa. Tuan-tuan boleh bayang macam mana mak atau ya anak hilang dia selalu lepas tu jumpa balik anak dia. Macam mana keadaan dia? Dia peluk anak dia. Dia benar. Dia cium anak dia. Pipi kanan, pipi kiri. Dia cium anak dia. Tuan-tuan, dia panggil Hana. Dia panggil Hana. Kita pernah kan, waktu kita kecil-kecil, kita tengok atas riba mak, kita rasa masalah. Kita tidak terima mak, kita rasa selamat, kita rasa bahagia. Tak ada syurga bagi semua anak, mereka dalam kekapan ibu ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam tengok mak terdapat kali anak ya. Peluk betul mak. Nabi kita benar ya. Nabi kata kasih Allah kepada hamba ya. Lebih kepada kasih seorang ibu kepada anak. Begitulah yang dikatakan Hanan. Sifat Tuhan, sifat keluk, sifat keindahan Tuhan. Begitu juga terbaik. Para ulama memisahnya. Bagaimana sepatutnya kita dengan Tuhan? Sepatutnya kita dengan Tuhan ialah seperti kita ibu kita. Kita dengan Allah sebab kita seperti kita dengan ibu kita. Allah SWT kan hari itu budak-budak apa itu waktu datang di kedai Allah SWT Muhammad kita minta anak beli itu kita minta dengan mak kita apa kita minta dengan orang lain. Mak nak pistol. Merengek-rengek kalau mak tak beli. Mak nak coklat. Kalau mak tadi teriak di supermarket tu hentak tak kaki lah. Nak nak juga sampai mak kena beli juga. Contoh macam mana maksud dengan Allah. Kalau kita nak minta wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu nak minta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu nak minta pertolongan, mintalah pertolongan Allah. Kita nak apa kita tak minta, kerana kita minta nama. Kita segan nak minta nama kita. Kita rasa berat nak minta dah. Fitrah. Sampai kita nak kahwin lalu kita minta, kita harap ke ayah harap mak. Tak nikah dia tu lah. Tak ada ataupun jalan benar. Orang yang pergi, ayah tak kahwin ayah. Tak ada, jangan-jangan. Bila tak kahwin ni, mak. Segala-gala. Saya pernah sekali tuan-tuan. Ada murid di rumah saya. Gunung itu tak pergi jalan bertiga, bertiga empat orang. Satu orang di dalam mana saya tak kenal. Harus kenal Muhammad. Bagi salah, dia kata,
boleh tak nak tolong sikit? InsyaAllah, kami kata nak tolong tinggal anak, nak pergi kenuri anak tidur, nak tolong tinggal anak, nak pergi kenuri boleh. Jadi anak terlebih ke umur 4 tahun tu lah, sama-sama di orang yang didukung anak tu, letakkan di atas kusyen Allah tu. Nampak? Lepas mak Nabi, ayah Nabi, budak tu jaga. Boleh bayar jaga budak. Ya Allah. Kalau orang kena sepiak, dia menangis dengan Tuhan. Dia menangis pujuk tak faham. Tuhan. Dia teriak tu saya pun genal yang mata. Pasal apa? Faham tak tadi? Dia macam ni. Hamba sepatut dengan Allah. Dia tak mahu dengan mak lah. Hamba mencik ni. Oh dah, kalau tak tahu dah mencik. Kalau tu dah menangis tu, salah senama lah. Kita pujuk. Kita pujuk je. Cik. Pakcik pada sejuta lah. Dia nak. Hamba lupa juta pun. Tak mahu nak mak. Jenak kan? Dengan macam tu dah kita semua dengan Tuhan. Kita nak Tuhan lagi tak? Tanpa kita nak ni pada dia. Tuhan ni sifatnya huyu. Mana pun huyu? Maha cemburu. Tuhan maha cemburu. Kita bayangkan. Ini pasal pola lama aku semayang. Aku tak pernah ngerti mana masyarakat. Aku ingin kan orang sembahyang boleh keluar dari mata. Aku tak nanti. Pasal apa? Sebab kita tu nak enggak hak lain dari Tuhan. Kita sayang hak lain dari Tuhan. Kenderaan kita, rumah kita, jawatan kita. Kita sendiri. Tentang. Nah, sampai bila pun Tuhan tak akan memberi cinta daripada kita. Allah Allah. Ini kita dah duduk di hari yang ke-19 Ramadhan. Ramadhan ni salah senama ialah seumpama Tuhan mentajalikannya, Tuhan mentajalikan dirinya pada kita. Tuhan salah selama hampir pada semua makhluk Allah dalam Ramadhan ini, di situ ada Allah, di situ ada Allah salah selama, khususnya di diri puasa. Tuhan, puasa macam mana nak buka puasa? Nabi kata risau ini farhatan, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqadi rabbi. Bagi orang puasa itu ada dua kegembiraan, ada dua sor. Yang pertama ketika nak berbuka, yang kedua salah sinar Muhammad ketika bertemu dengan Tuhan. Ada tak orang yang buka puasa tak seronok? Sedih pun kurang, siapa nak buka puasa? Tak ada. Nak buka puasa yang tua pun syok. Hak tua tu pun syok buka puasa. Syok tentang mana? Tentang tengok jam. Tak nak buka. Kalau kita buka ramai-ramai ni, tentang pada lengkong juadah tu. Kita tengok Bilal Habang tu bagi tak mungkin. Okey lah, jangan-jangan. Waktu tu syok. Orang Melayu pula dua benda yang paling cepat sekali. Yang pertama bayang mayat, yang kedua buka usaha. Itu sangat syak kan. Tak tahu lah kami lah. Kami di Kedah tu, kalau bayang mayat, kita surah. Tuhan,
sebelum kesudah merah lah, penuh warna merah. Betul pula, betul ya. Kira ni, betul ini, betul lah. Solat tu jamnya, solat tu jamnya, okey. Tetap jam tu, baik. Usalli angkat takbir, syak takbir kedua ke usah. Hak leh orang pakai jam lagi. Itu yang ada. Hak tu pun tetap buka puasa syak lain. Tak ada yang buka puasa 7.35, dia buka 7.50, tak ada. Ha, tapi musyarat banyak. Musyarat kelompok. Tuan-tuan, ada orang tua juga kan, mati lah. Nampak ada orang tua pun syok, bapak-bapak. Nak buka puasa ayam 2-3 jenis. Macam budak-budak. Waktu tu dia tak tahu. Tak minum, pahala dulu tak minum. Tuan-tuan, tu semua. Tu semua. Semua buka puasa ni dikembangkan indah dia kaya Rabbi. Semua ketika dengan tingkat empat lah. Kita faham nak perasaan nak dari empat lah. Apa tu perasaan anak-anak? Ketua soalan Sina Muhammad. Misal kita datang. Misal kita datang. Lepas ketujuh. Dalam hari ini, hari nanti, soalan Sina Muhammad, 10-13 lagi accident. Ketua berani berani mau balik. Terayoba. Dia fikir. Kalau ni pukul 7, saat lagi 10.13 mati. Balik jumpa Allah. Tuan-tuan, sedih lah. Terayoba. Dia fikir tu. Dia rendung eh. Tak boleh balik, tak boleh balik. Tuan-tuan, ibarat macam ni. Kami keluar musafir jika mai kemarin, insyaAllah hari Isnin balik. Tuan-tuan, persoalan senama bila keluar musafir ni, hak somok, habislah. Nak balik. Saya kalau nak balik, mana tak mahu singgah. Kena balik. Saya di Mesir lebih kurang 7 tahun. Dia mata di kuliah, hal lebih dari itu mati kita. Tak balik. Orang balik, saya tak balik. Bukan tak mau balik. Balik sebuki. Tak cuti tu orang dia. Tak cuti tu pengajian paling banyak saya. Kalau saya balik, saya sebuki. Ketika yang pengajian. Akhirnya tuan. Orang balik, saya tak balik. 7 tahun. Saya pergi Mesir solat, balik Mesir 3. Satu bonus. Tuan-tuan, tuan-tuan boleh hati perasaan nak balik, malah nak balik. Tak tahu siapa. Punuh siapa. Tak tahu siapa, punuh siapa. Saya orang yang banyak nangis. Orang banyak nangis. Tuan-tuan, saya tak tahan nangis. Sampai-sampai di airport Pulau Pinang. Tuan-tuan, adik saya yang saya tengok tinggal hari itu, soalan saya nombor mah. Saya dukung lagi. Tengok-tengok besar. Bukan lepas tak kembar. Lepas dulu tak kembar. Cuma tak nak Facebook dalam mana. Gambar atas seminggu dalam surat. Kita balik pula gambar. Kita balik pula surat kita. Surat sampai ke Malaysia 2 minggu. Kita balik pula surat 2 minggu pula. Sebulan. Zaman itu. Bukan zaman itu. Zaman itu. Nah, doa pun. Itu zaman itu. Itu zaman itu. Bukan zaman itu pun. Zaman. Tahun 88 saja.
hantar surat ke Malaysia, 2 minggu dah sampai. Muak tulis surat, balik pada kita 2 minggu pula, sebulan semua surat. Bukan tak hantar apa. Satu adik saya tu, pasal ini yang muak 2 tahun. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tahun. Sampai-sampai dia buat tuan-tuan. Saya menangis, tawar tengok dia buat. Ya Allah, apa besar lah. Tuan-tuan. Tuan-tuan bimkah. Nak bimkah syok kan? Syok bimkah. Nak bimkah tu ni. Semua tak puas tinggal. Anak tinggal, rumah tinggal, kereta tinggal. Semua tak puas lah. Bila habis kerja haji, bila habis buat orang yang semua anak. Sebab Ibn Hazm orang tanya, orang bertanya Ibn Hazm. Hai Ibn Hazm, macam mana perasaan orang yang banyak kali bertemu dengan Allah? Kata Ibn Hazm, seperti satu orang yang keluar musafir, Rasulullah SAW Muhammad, hari nak balik, masa musafir. Kalau sehari 10-15 mandi, tuan-tuan, kita rasa seronok, orang rasa tak seronok. Tuan-tuan, itulah makan kita dengan Allah. Pokok dekat jalan Allah. Dua ribah. Saya tengok satu video gambar si putuk di bawah tali gantung. Di sampai hari ini saya lupa. Macam-macam perasaan dalam jiwa. Si kutub ni digantung, kesalahannya hanya menulis satu buku, Ma'alim fil Tariq, petunjuk sepanjang jalan. Zaman tu zaman penjajah. Zaman penjajah bekerja untuk memisahkan di antara Islam dan kehidupan manusia. Si kutub tulis balik apa dia panduan untuk balik-balik pada Islam. Kesalahannya satu ya, menulis balik buku. Buku ni diharam oleh kerajaan Mesir. Rasulullah Muhammad. Saya kutuk Allah Ta'ala. Pada pagi subuh macam ni, sebelum digantung, Tuhan dah tutup tempat dia nak balik. Tuan-tuan, Rasulullah Muhammad. Antara puisi itu saja, burung-burung di syurga berkicauan rindu menyapa Quraisy. Orang nak balik Imran. Kata tengok orang mati, mata tu cacat. Fawasawukal yawma hari, mata seperti pada hari itu cacat. Guru kami selamat pada hari pada saat nak mati, mata yang tegak, tak beralih kanan, tak boleh kiri, tajam 10 minit. Dia macam tu. Lepas tu lembut mata, senyum. Pasal Tuhan tunjuk tempat hari. Kita pernah dengar Bodak Cin. Tapi saya dah tahu Bodak Cin. Bodak Cin ni kan, dia lebih pun dia curi harta orang kaya dari orang miskin. Tuan-tuan, waktu kena tangkap dan nak digantung, salah selama orang tanya, wartawan tanya, ha, lah macam mana buat tak cik? Tuan-tuan, dia kata, tak ada apa, aku tak payah. Kalau aku mati, maka aku tengok. Buat pindah aku tengok. Cakap tinggi. Tetapi waktu mana nak dibawa ke tali gantung, dia pegang jerejak penjara tak sampai. Tak boleh bayar. Hak Samsin tadi tu, hak cakap kemas tu, pegang jerejak penjara tak sampai. Pasal apa? Tuhan dah tunjuk tempat tadi. Perasaan kita di dunia dengan akhirat ni, dia buruk. Akhirat pun mau sanggup kita, walaupun tidak,
dengan perasaan. Perasaan yang menghubungkan di antara kita dan akhirat. Akhirat di mana? Akhirat permulaannya adalah alam barzakh. Itu permulaan akhirat. Nabi katakan qabru awwal manzilin fi manazil akhirah. Faman najaa minhu fama ba'dahu aysar, wa man lam yanju minhu fama ba'dahu ashad. Maqam sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata kubur ialah perhentian pertama daripada perhentian akhirat. Siapa yang selamat di alam kubur, maka alam yang bakal dia tempuh semakin mudah. Tetapi siapa yang tidak selamat di alam kubur, maka alam yang bakal ditempuh semakin payah. Kita tahu tak kita bersama dengan akhirat? Ya, ayo. Betul. Nak balik tu rasa seronok. Rasa tak seronok. Macam mana orang yang mencintai akhirat tak seronok balik? Sedangkan dunia ni bukan kampung kita ni. Kampung kita yang sebenarnya adalah akhirat. Tuhan pun sebut walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih lebih utama daripada dunia. Akhirat tak tahu ke mana akhirat. Tak tahu lah ke mana lagi akhirat. Tu bila akhirat tak tahu. Sebab tuan-tuan, kalau kita mati sehari luar ni, kemah di mata dia mahabih tahu lagi. Di mata kita pergi lah. Di alam mahsyar tu, ketika bangkit esok, alam mahsyar ni dihimpul depan Allah. Alam rimpul ialah selama 95,000 tahun. Betul. Alam Zan tak tahu berapa puluh ribu tahun. Alam Sirah hanya lintas tu. Mustaqib tu dah 3,000. Naik 1,000, datang 1,000, menurun 1,000. Tu saya kata tak tahu pernah hal lagi akhirat tu. Jauh lagi. Tapi pencinta akhirat Rasulullah Sayyidina Muhammad merasa akhirat dekat dengan dia. Mencintai akhirat. Dia tanya tak balik. Dia buat apa pun tanya balik. Lepas tu kata Sayyidina Umar, kunu abna al-akhirah walata kunu abna al-dunia. Jadilah kamu orang-orang akhirat, kamu jangan jadi orang-orang dunia. Kata kita duduk tak muka dunia tak apa, dalam rasa tak nyemak kena duduk. Sebab ini dia panggil aturan. Salah semua. Tapi dia seperti para sahabat. Para sahabat ya'ishuna fi dunia bi qulubi ahli akhirah. Mereka hidup di atas muka dunia dengan hati para akhirat. Wa akhirat sikit-sikit Allah, sikit-sikit Tuhan. Cakap apa dia? Allah. Allah. Semua Allah. Kita tahu soal Rasulullah Muhammad itu apa dikatakan bagi orang puasa dua soal. Yang pertama ketika nak buka, ketika nak buka tu hayati perasaan balik kepada Tuhan. Semua cuma kata para ulama yang lain, Aidat Fitri itu bukan nak buka puasa ketika nak buka. Kedua, raya ni seronok. Tapi kadang-kadang menggang keluar. Baru 15 hari Ramadan, pi medik dia pasang dah. Selamat hari raya. Lah nak raya dah. Kedua,
Allah. Bukan salahkan lagu, salahkan adab. Bukan salahkan lagu, salahkan adab. Salah selama apa? Tuan-tuan, salah selama apa? Nak raya. Tambah-tambah orang KL nak balik Perak, nak balik Johor, nak balik Melaka, nak balik mana, nak balik Kelih, nak balik Kedah, Allah senamahan. Nak balik bila cuti-cuti, bila cuti tu baik. Tak tahu anak-anak yang pernah tak tahu habis. Baru raya dan masuk raya ya. Kita ni pun ada setengah-setengah orang tak puasa lagi, beli dah jual ya. Tuan-tuan, lu nak raya sebulan lagi, puasa pun nak lagi. Beli yang kasut raya dah. Kadang-kadang dia nak beli siap-siap, ustaz, saya mau. Dia tak beli dah. Nanti kalau raya jam, beli siap-siap. Itu persediaan. Nak raya. Tuan-tuan, lagi dekat nak raya, lagi seorang. Bila nak balik, kereta kita pergi masuk. Tuan-tuan, kita pun memilah. Tuan-tuan, balik kereta. Yang paling syok mana? Tu, masa nak pergi seronok tu, sana-sana, waktu barat pun nak kereta lah. Anak-anak semua ceria semua. Bini pun sebelah lah. Senyum melok, eh bini, pasal dari orang dia. Tuan-tuan, sana-sana Muhammad. Cik syok, eh, balik. Bila kereta mula berjalan, ayah, pasang kasidah, ayah kasidah. Ayah, nasyik ya nasyik ya. Kita pasang syok, balik. Balik. Berbunga-bunga perasaan anak balik. Tuan-tuan, yang paling syok untuk, yang paling syok lagi waktu bila? Masuk jalan balik rumah lah, masuk jalan kampung. Tak dapat. Tuan-tuan. Lepas tu mak pula telefon dan jalan, apa tak malah ni? Kami sleep river lah mak. Lambat lagi lah lambat. Kita pay lah mak. Lu, hak mak pula tu rumah pun syok. Ustaz tak telefon anak aku. Ustaz telefon anak ni. Ni kakak dia mana abak ni? Dan kakak bukan rumah. Dan lah mak dah. Mak nak apa, mak habis nak beli. Apa tu beli, apa balik, apa sudah lah. Lepas tu apa ni? Tuan-tuan, ini semua-semua. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allah, ini perasaan nak balik jumpa Allah. Berbunga-bunga lah nak mati. Kan takut. Tuan-tuan, sebab itu almarhum Syekh Muhammad Ali Al-Maliki. Tuan-tuan, lagi dua hari, lagi dua minggu nak balik. Seronok. Tak tahu sudah. Tak memata-mata macam tu. Dia pun tak lagi. Guru kami, Ustaz Nehmat Yusof, lagi setahun nak mati, dia sebut mati pun. Sebut mati pun. Dia kata, dia kumpul dia anak-anak dia, dia mati, dia semua nak tiga mati. Tahun ni dia pun mati lah. Dia sebut tu, saya nak berapa, saya nak. Nabi Gatia, Tori Gatia. Lagi dua minggu kan? Lagi dua minggu nak mati. Tengok dulu kesiapan. Nak ingat. Dia himpul semua anak murid di pondok dia. Dia bagi ucapan. Dia cakap tu macam nak ingat. Semua kat kau tengok orang tu. Kau kata ish. Cakap ustaz ni macam. Sungguh orang. Dan dia suruh anak murid dia bawa dia naik motor seluruh pertemuan. Lagi dua minggu nak mati, masuk hospital jantung. Sampai di hospital, doktor cek, doktor kata ustaz balik rehat rumah. Kenapa doktor? Tak tahu, ustaz balik rehat rumah. Dia kata apa? Abang lah nak mati ke? Tuan-tuan, esok nak mati, anak mama kan diri. Dia kata esok abang mati.
besok pagi subuh lah. Lepas subuh, sakit. Bila sakit, dia tak pergi hospital. Tapi dia hospital. Ke 10 pagi. Nanti subuh. Tuan-tuan, salah semua. Maknanya, orang macam tu memang tahu ya. Apa dia paham? Membaca setiap minggu surah Al-Kahfi. Hari Jumaat. Ataupun alam Tuhan. Ataupun mengamalkan Allah Sina Muhammad setiap malam baca surah Al-Mulk. Salah seorang daripada tu Imam Nabi ni lah. Sakit teruk. Sakit teruk ni tuan-tuan, kira panggil anak-anak balik. Semua balik. KM semua balik. Baca Yasin. Orang tuan tuan cuba takut saya sih. Contoh orang tuan sakit dia cuba. Sakit muka pula. Bila panggil orang baca Yasin, penuh orang baca Yasin rumah, dia bangkit duduk sila tu kan. Pasal apa? Dia tanpa yang pernah mati dia lah. Cuba takut baca Yasin tu. Tuan tuan. Tu imam dia subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Bila anak-anak keliru semua, dia jaga Ustaz. Dia tak nampak, ingat ayah nanti semua. Nanti Ustaz, nanti Ustaz. Dia nak kata suruh tak barukan lagi Ustaz. Dia baca suruh temu. Saat depan awak sampai habis. Lepas tu dia kata, tak lagi. Tuan-tuan, saya pentak dia hidup. Jadi subhanallah. Itu dia panggil satu pengajaran pelajaran Asyik Muhammad Alwi Al-Maliki ulama Mekah yang besar tuan-tuan kata anak murid dia mati dalam pohon. Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki mati dalam puasa malam tu tuan-tuan tak tidur dia cerita tu cerita dengan tuan-tuan semua dia bukan sakit tu. Cerita tu, cerita ni, cerita tu, cerita semua. Dia cerita alamat ayah dia. Soalnya sila Muhammad. Lepas tu, dia kena makan. Dia makan, orang makan, dia makan. Tuan-tuan, dia nak mendapatkan sono. Isu hari balik. Tuan-tuan, soalnya sila Muhammad. Lisot ini terhadap. Bagi orang puasa dua yang pertama sonok ketika mana nak berlupa ataupun sonok pada ketika nak raya dan senang Muhammad yang kedua sonok ketika nak balik betul-betul subhanallah hayatilah perasaan muka puasa hayatilah soalan senang Muhammad perasaan nak berhayatilah. Mudah-mudahan insyaAllah kita faham perasaan orang yang dari bertemu dengan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rasulullah, 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 Ya